Halo guys, ketemu lagi nih sama Koko Epan. Nah, Koko Epan sudah nge-review mobil Innova KD lumayan banyak sih. Minggu-minggu bulan-bulan ini ya, ya apa ya. Ya guys, kali ini nge-vlog lagi nih. Nah, ini mobil punyanya Aaron ya guys ya. Koko garap di bagian audio sama bagian kaki-kaki. Nah, Koko Epan akan terangkan apa aja yang sudah dimodifikasi sama Innova KD-nya Aaron. Nah guys, kita tengok bagian depan dulu ya. Bagian depan karbonnya selalu di carbonara. Itu grillnya di karbon, logonya di karbon. Kemudian mobil ini sama kayak apa ya, vlog yang Innova KD yang warna hitam doff. Jadi ini bukan tipe yang facelift, tipe yang lama kemudian di facelift. Akhirnya dirombak kamsin yang pasti ya kan, fender, lampu depan, bumper depan, sama grillnya ganti total. Nah, sesudah di facelift, lampunya diganti yang aftermarket. Setelah di aftermarket diganti, kemudian diganti proginya bagian dalam, nah proyektornya, dan ada lagi laser LED mini proginya bagian depan kiri. Kemudian ratingnya kelihatan diganti, kemudian di warna smoke seirama dengan warna bodinya yang hitam. Nah, apalagi yang dirubah, fog lampnya juga pakai proji guys. Gila, kalau malam gimana nyalanya ini ya, gedam. Gimana dam? Terang kan? Kemudian tahu sendirilah, Surabayan style Innova pasti ada mini proji lagi dam. Ini guys, dua set 3 titik mini proji. Ditambah lagi, nggak tahu lagi mau diapa atas dar ya. Jadi orang-orang sama anak-anak Surabaya yang kebanyakan mobil diesel, wis pasti guys itu main lampu. Dah pasti pokoknya titik gak bagi koma, pasti keracunan lampu. Nggak tahu mini proji, nggak tahu itu proyektor, nggak tahu itu laser, ah semua pokoknya harus ganti. Standarisasinya Surabayan style. Kemudian apalagi yang dirubah, bagian depan velgnya. Velgnya ini lagi tren guys, juga lagi viral lah di perdunian Innova. Nah ini pakai flow foaming, kalau nggak salah ini tipenya Venom ya, kalau nggak salah ya. Kemudian warna hitam, ini kalau nggak salah juga ring 18 ya, benar. Profilnya 225/50 ring 18, pakai ban Falcon. Ban Falcon-nya 235/50. 225 sorry. Kalau 235/50 ya bisa ditukar dam. Enggak guys. Itu lagi ngerjain si siapa? Mona X ya, dikerjain Mas Ji. Nah, ngerjain bagian bawah aja guys. Soalnya kemarin udah ganti filter. Tataan bawahnya belum dipasang. Nah, BBK-nya diganti, punyanya 4 pot Subaru STI. Itu copotan ya. Jadi original ya ini ya. Kemudian piringannya itu pakai piringan 330 mm. Yang modelnya cuman drill aja. Nah, oke, okay. Bagian depan sudah ganti BBK, kemudian selang remnya juga diganti, guys ya. Nah, kuepan di sini juga custom bracket. Soalnya custom bracketnya dari copotan Subaru ke Innova KD itu pasti custom bracket, nggak sama. Kemudian di samping kita lihat ini ada aksen-aksen kayak apa ya, bukan karbon nih guys ya, kayak waterprinting gitu, tempelan. Nah, bagian belakang juga diganti velg ring 18, ban Falcon juga, profilnya sama 225/50. Mantul. Pentilnya ganti warna agak-agak semi-semi kayak apa? Merah-merah gimana ya? Merah-merah pos gitu ya. Merah-merah kayak tailuk-tailuk gitu ya. Pedamonter gitu dam ya. Pos-pos gitu ya. Nah, baut-baut gitu, dan pemilihan bautnya juga warna merah pakai iris. Replika ya, tapi ya. Nah, kemudian kita tengok bagian belakang. Bagian belakang ini juga ditambahi spoiler karbon. Dan bagian belakang nggak ada yang banyak berubah, cuman diganti stop lampnya aftermarket. Kemudian ditambahin biar agak-agak
main Black Mafia gitu, main hitam-hitam semua, ditambahin kayak stiker hitam di sini, guys. Nah, dan di tengah ini juga main karbon, tapi rasanya bagian belakang ini stiker dam. Oh iya, stiker, guys. Bukan karbon yang belakang ini. Yang menariknya ya, dam, bagian belakang knalpotnya mati HKS. Bentar ya, HKS-nya original apa enggak ya? Kok gue pan lihat. Original, guys. Original. Original dam, HKS-nya dam. Gokil tuh ya. Jadi dari tengah sampai ke belakang original HKS. Koko Aron memang gokil. Oke, kita lanjut bagian depan dam. Bagian depan joknya. Nah, bagian depan joknya ini udah Koko Evan custom pakai 3-way. 3-way-nya itu customan ya. Di mana pakai ada merek Flux sama mereknya. Lah, ini tuternya kemarin merek apa dam ya? Aduh. Ntar ya guys ya. Aku lupa. Ntar ada mereknya, tuter sama midbusnya tuh ada mereknya kok. Lupa. Di kemarin vlognya ada kok dam, ya. Cuman ini ada upgrade lagi, itu mid-ringnya diganti punyanya Flux. Kemudian ada rumahnya boost meter dibikin sama Koko Evan. Kemudian head unitnya pakai Nakamichi yang pakai Android ya sistem ya. Jadi nggak pakai CD-CD lagi. Kemudian ada tempatnya buat apa ya, kayak peredam suara, buat narik suara ke tengah. Kemudian ini ada juga, ini dam, terot, mereknya Sigma. Kemudian apa lagi ya, ada Welen rasanya dam. Oh, Master Suite, nggak tahu ini Welen apa nggak ya, nggak seberapa tahu soalnya kok kepan. Ada turbo timer, setir diganti Momo prototipe. Kok nggak pernah dengar ya kepan ya guys ya. Yang pasti itu rasanya sih bukan original ini guys. Joknya di custom semua dan bagian interiornya ada di karbon-karbon by Carbonara. Kemudian apa lagi ya yang dirubah? Bagian tengah sama depan cuma di backlight ulang aja warna abu-abu guys. Itu kemudian bagian belakang. Nah, bagian belakang ini udah diganti subwoofernya pakai Rockford P1. Kemudian powernya Helix sama power lagi satu lagi full tone. Cuman ini ada covernya guys, cuman covernya nggak tahu kemana orangnya biasanya yaitu dicopot, nggak tahu dari mana tadi nggak kelihatan. Jadi ada pemasangan, ini udah lama sih pasangnya, cuman nanti kita sedotin, kita lapin, kita rapiin biar gokil, biar mantul. Jadi modifikasinya itu aja guys, tapi kalau nggak salah mesinnya juga dimodif ntar guys. Nah, kita tengok bagian engine-nya. Yang dirubah apa aja? Wow. Maaf ya, guys, kotor. Oke, yang pasti ini pakai sama dam, Krato dam, tapi warna merah dam. Sama kayak si Mona X. Pakai skoknya kam mesin Krato punya. Kemudian open filter diganti, turbonya gantian juga dam. Kemudian ada intercooler juga, ada piping-piping yang memang sudah di custom atau yang sudah bolt on yang punyanya Innova KD. Nah, ini horsepower-nya berapa? Belum tahu, belum tanya sama si Aronnya. Kemudian ada lampu ini dam di sini di bagian engine. Cuman terus terang engine-nya kondisinya agak kotor sih. Bukan agak kotor, memang kotor. Oh my god. Jadi belum dibersihkan, kita tetap aja guys. Nah, yang pasti ini sama kayak si Lung, mobilnya yang vlognya yang dari sini Vanam ya. Sukanya lampu-lampu ya ini. Nah ini partai-partai kalau kita pergi luar kota, pergi mana? Ini buat buka jalan. Nah, tapi buka jalannya yang pasti harus pakai patwal ya. Jadi bukan semena-mena ada lampu-lampu yang kayak patwal kita manfaatin yang apa ya, yang nggak benar. Jadi ini kalau dia pergi luar kota sama Lung juga itu mesti pakai patwal untuk membantu jalannya semama kayak ran atau apa kayak gitu guys, atau bantu apa lagi ya, nggak tahu dah, itu aja deh. Yang pasti guys, sekian vlog dari mobilnya Aron, Innova Aron, nggak tahu namanya apa ini Innovanya. Gua demen banget soalnya
pencintanya Innova di Surabaya itu banyak banget. Nah, apalagi Surabaya Style terkenal Innovanya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Capcus. Bye guys.